Bunga bangkai tumbuh di perkarangan rumah warga Kelurahan Sri Pemandan, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Mekarnya bunga bangkai ini menimbulkan bau yang tak sedap seperti bau bangkai, menarik perhatian warga sekitar. Bunga bangka langka tumbuh di halaman samping rumah warga di lingkungan Sri Pemandang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Mekarnya bunga bangkai ini menarik perhatian warga sekitar, lantaran bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti bangkai tikus. Warga sekitar penasaran melihat mekarnya bunga langka asli Indonesia ini. Menurut pemilik rumah, tumbuhnya bunga bangkai ini sudah yang kedua. Sejak sepekan lalu, bunga bangkai ini tumbuh subur. Namun untuk kali ini, ukuran bunga bangkai cukup besar, di mana diameter bunga mencapai 60 cm dengan tinggi 75 cm. Sejak kapan ini mekarnya? Kemarin sore sekitar setengah lima. Setengah lima ya. Itu menimbulkan bau busuk ya? Menimbul bau busuk itu sekitar setengah enam. Waktu mekar belum. Ini tumbuhnya di mana nih? Di sebelah rumah? Sebelah rumah nih. Ini udah yang keberapa kali nih, Bu? Kedua kali. Yang kedua kali ya. Untuk ukurannya berapa ini? 75 cm. 75 cm. Ini banyak yang lihat juga ya? Setiap musim hujan, biasanya bunga langka ini tumbuh di sekitar perkarangan rumahnya. Bunga bangkai langka ini tumbuh di antara tanaman hias miliknya. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.